kita kedatangkan tamu istimewa dari pemerintah Kota Cilegon, yaitu Bapak Wali Kota Heldi Agustian. Sengaja kami hadirkan beliau ke SMA Negeri 1 Cilegon dalam rangka memberikan motivasi kepada peserta didik baru yang sekarang baru masuk SMA Negeri 1 dan baru diterima sebagai siswa SMA Negeri 1. Di momen ini kami sengaja mengundang beliau di samping memotivasi juga memberikan rasa bangga kepada peserta didik tentang pemimpin di kotanya. Saya perkenalkan beliau sebagai wali kota dan kemudian beliau juga cerita banyak tentang profil ketika beliau menjadi pelajar pada saat itu. Dan di momen ini SMA 1 dibantu juga oleh Bapak Wali Kota melalui Badan Amil Zakat Kota Cilegon untuk mensupport pembangunan masjid sekolah. Jadi bukan hanya untuk memotivasi, kami juga ingin masjid SMA 1 ini mendapatkan kontribusi pemerintah daerah. Momen ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita karena sudah sejak 7 tahun yang lalu mungkin ya, Wali Kota tidak datang ke SMA 1 karena kewenangan yang berbeda, di mana SMA itu kewenangannya adalah kewenangan gubernur. Nah, tahun ini saya mencoba mencairkan komunikasi yang kurang maksimal begitu di antara kita, maka saya mencoba bersilaturahmi dengan pemerintah daerah dengan melalui Bapak Wali Kota berkunjung ke SMA 1 untuk melihat suasana sekolah, siswa, dan sekaligus juga mensupport dan memotivasi. Ini menjadi kebanggaan buat kita juga buat siswa. Ada pimpinan daerah gitu yang hadir ke sekolah ketika kita punya event-event kecil di sekolah, dan itulah sesuatu yang ingin kita coba hadirkan di SMA 1 di tahun ini dan untuk selanjutnya. Selain kita menghadirkan wali kota, di hari ini juga nanti jam 1 siang kami menghadirkan anggota dewan dari Komisi 5 Provinsi Banten. Insya Allah beliau juga akan hadir, Pak Dede Rohana, untuk memberikan motivasi yang sama tentang profil kepemimpinan. Mudah-mudahan ini juga menjadi berkah untuk SMA 1 dalam rangka meningkatkan SMA 1 dari berbagai sisi, terutama dari sisi manajemen dan semangat untuk menjadi sekolah yang lebih baik untuk tahun-tahun ke depan. Terima kasih. Pesan saya untuk peserta didik baru, syukuri apa yang sudah didapat. Masuk SMA 1 itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa, karena yang ingin masuk ke sini itu ribuan orang. Hari pertama dan kedua saja kita sudah di atas 1000 orang. Jadi kalau Anda diterima sebagai siswa peserta didik di SMA Negeri 1, itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa, harus disikapi dengan semangat dan belajar yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk mencapai cita-cita memasuki perguruan tinggi yang dicita-citakan nanti 3 tahun yang akan datang. Mas, boleh jelaskan MPLS itu di SMA 1 Negeri Cilegon ya, Pak? Ya, seperti inilah kondisinya MPLS di SMA Negeri 1 Kota Cilegon. Jadi untuk MPLS kali ini itu diisi dengan 6 materi yang sangat bermanfaat mungkin nanti untuk adik-adik kelas 10 yang baru, untuk nantinya setelah tetap menjadi siswa-siswi di sini. Mungkin itu aja. Berapa lama, Pak, acara MPLS? Untuk kegiatannya di sini dilaksanakan selama 3 hari. 3 hari. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu. Pesannya untuk siswa-siswi baru yang masuk di SMA Negeri 1 ini? Semoga kalian semua tetap semangat dan dapat menjalankan pelajaran dengan baik dan sukses terus.